Pada saya, apa saja yang telah pun berlaku dalam 3 tahun yang lepas, selepas pilihan raya, adalah yang telah pun terjadi. Ada ianya berlaku kerana dengan perancangan, ada yang berlaku kerana perkara-perkara yang ada strategi-strategi tertentu, dan semuanya adalah untuk kepentingan rakyat. Jadi sebab itu saya tak pernah mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang boleh membabitkan sesiapa saja. Yang pentingnya supaya kerajaan ini adalah sebuah kerajaan yang stabil, dapat memastikan apa saja agenda kerajaan itu dapat kita lakukan dengan terbaik, supaya rakyat tidak gelisah hidup dalam kepimpinan yang terumbang-ambing. Itu yang sepatut kita berikan keutamaan. Jadi sama ada ahli-ahli parti yang keluar masuk, itu perkara biasa yang berlaku daripada dahulu lagi. Cuba kita fikirkan almarhum Tengku Abdul Rahman, Perdana Menteri yang pertama. Dia juga keluar parti. Ramai juga pemimpin-pemimpin UMNO, bukan hanya peringkat bawah, tapi presiden-presiden parti. Sehinggalah Tun Mahathir sendiri, itu menunjukkan bahawa agenda utama adalah untuk kepentingan rakyat, bukan individu sama ada menggunakan kaedah kepartian itu sendiri. Yang pentingnya bila ada sesuatu yang harus kita lakukan, kita mesti lakukan dengan terbaik, dengan niat yang baik, supaya tak timbul di masa hadapan bahawa seseorang itu melakukan atas kehendak dia sendiri atau untuk kepentingan masalah yang lebih besar. Itu yang penting kepada saya.